Dari jenis burung sogonya teman-teman ya, ada juga untuk yang sudah metalik, ada juga yang trotol pisangnya. Ini stoknya benar-benar full ya mas ya, kita nggak terbang ya mas ya, jinak-jinak atau bagaimana nih? Jinak ya. Oke teman-teman, kalongnya ya. Masuk YouTube. Ini beli burung emprit mau diapain ini? Hah? Jangan dipotong. Oke teman-teman kicauan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di hari ini Master Burung kembali lagi ke Pasar Burung Pramuka, dan kita mulai dari parkiran belakang atau parkiran motornya teman-teman. Dan untuk hari ini Master Burung mau coba review gearnya Pak Haji Adi Suwarno ya. Untuk menuju lokasinya silahkan ikutin petunjuk video Master Burung. Di sini ada gang yang pertama teman-teman, dari samping kios yang ekstra puding seperti ulet dan lain-lain ya. Nah, sebelum kita sampai lokasi atau sapa-sapa untuk pemilik kiosnya, Master Burung mengucapkan banyak terima kasih buat para teman kicomania yang selalu hadir dan selalu simak untuk tonton video channel Master Burungnya. Semoga menambah informasi dan wawasan kita ya teman-teman. Dan ini dia untuk lokasi kiosnya Pak Haji Adi Suwarno nya teman-teman. Nah, ini banyak teman kicomania kita juga yang lagi pada panto ya. Lumayan penuh teman-teman. Dan buat teman kicomania juga pemilik kiosnya, tak lupa semoga buat teman-teman kicomania ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum Mas Rudi, gimana nih untuk kabar di hari ini? Baik mas, di tanggal 23 Desember ya, untuk stok kira-kira yang terbaru di kiosnya Pak Haji Adi Suwarno kira-kira ada burung apa aja nih? Terbaru ini banyak banget hari ini. Banyak banget hari ini. Baik, ini ada bongkaran juga yang terbaru ya? Iya. Oke, nanti kita pantau ya mas ya? Iya, baru kelar bongkar ini. Ore, baru kelar bongkar. Nah, kira-kira untuk bongkaran nanti ada berikutnya ada burung apa nih? Ntar sore, insya Allah kalau nggak ada halangan ada keras baksi alis hitam. Keras baksi alis hitam. Kira-kira untuk harga burungnya berapaan sih mas? 90 ribu. Baik, kerak baksi alis hitam sinsan ya? Nah, mas, untuk informasi pengirimannya bagaimana nih? Pengiriman baru bisa area Jabodetabek. Oke, baru bisa di area Jabodetabek, pastinya untuk COD ya mas ya? Siap, mas kita coba pantau dulu ya mas ya? Dan untuk yang pertama teman-teman, kita mulai dari jenis burung sogon yang ijoannya. Dan untuk stoknya ini lagi ready banyak banget ya, ini dia untuk penampilannya teman-teman. Burung masteran ya, sogon, sogon kontongnya teman-teman, untuk harga di nota 25 ya, 25 ribuan ya teman-teman untuk jenis burung sogonya. Untuk pastinya kelamin masih di kategori gambling teman-teman, bisa jadi jantan, bisa jadi betina. Nah teman-teman, selain dari sogok kontong, tersedia juga untuk jenis burung korlapnya ya, kolibri kelapa. Untuk stoknya juga lagi banyak banget teman-teman untuk jenis burung korlapnya. Nah harganya untuk perekornya di nota 25 ribuan ya teman-teman, ini untuk yang kategori masih terpantau hijauan teman-teman. Nah tampilannya benar-benar banyak banget untuk stoknya ya teman-teman, ada juga yang hijauan, ada juga yang sudah metalik teman-teman. Untuk harga cukup di nota 25 ribu. Selengkapnya untuk penampilan dari jenis burung sogonya teman-teman ya, ada juga untuk yang sudah metalik, ada juga yang trotol. Ini benar-benar full untuk stoknya teman-teman. Nah mas, kalau udah yang metalik kayak gini di nota berapa? 35 ribu ya teman-teman, yang sudah metalik atau yang trotolannya teman-teman. Nah yang hijauan ini di nota 25 ribu. Berikut teman-teman, tersedia untuk jenis burung kemadi api ya teman-teman, seperti ini untuk tampilannya. Ini salah satu jenis burung masteran juga, atau untuk burung cabe-cabean teman-teman, tapi ini untuk yang namanya kemadi apinya. Nah untuk harganya di nota 25 ribuan teman-teman. Untuk kelaminnya ada jantan, ada betina ya. Yang mau coba rawat dari burung kutilang. Kutilang anak ya teman-teman. Ini kutilang anak semua ya mas ya. Oke. Nah harga di nota berapa nih per ekor? 45 ribu saja teman-teman untuk kutilang anaknya ya. Nah ini enak banget teman-teman, informasi saja, rawat dari anakan ini bisa dimaster teman-teman untuk burung kutilangnya. Oke. Nah ini di bawah ada burung apa nih mas? Bubut. Bubut kecil ya? Iya. Oke, harga di nota berapa nih? 75. Masih semi pur? Semi pur. Baik, semi puran teman-teman untuk bubut kecilnya ya.
bergeser ke jenis burung perenjak lumut, teman-teman. Ini untuk stok di hari ini juga benar-benar full, ambiar banget ya. Baru bongkaran ya, teman-teman, untuk burung di kiosnya Pak Haji Adi Suwarno ya. Oke, ekornya panjang-panjang ya. Kayak pedang. Baik Mas, untuk harga di nota berapa nih? 25 ribuan, teman-teman. Kategori burung bahan masih semi puran ya. Ada kelamin jantan, ada juga yang betina, teman-teman. Nah, ini untuk yang dipilih ini warna betina ya, karena tembakannya bener-bener full dan ambiar, teman-teman. Selengkapnya kita berlanjut geser ke atas, teman-teman. Tersedia untuk jenis burung mantenan kecil, ada kelamin betina, ada kelamin jantan ya. Kategori burung bahan semi puran. Dan untuk harga di nota berapa ini, Mas? 25 ribuan. Berlaku jantan betina ya, Mas ya? Betina. Oke. Oke, betina 25, jantannya 35, teman-teman. Untuk mantenan kecilnya ya. Nah, ini untuk tampilan yang kelamin jantannya, teman-teman. Stoknya aman banget. Kembali ke jenis burung perenjaknya, teman-teman. Tersedia juga untuk jenis burung perenjak labu atau perenjak atasnya ya. Stoknya juga aman, terpantau banyak banget, teman-teman. Kita kasih sampelnya dulu. Untuk burung kategorinya bahan masih semi puran. Harga di nota berapa nih perenjak labu nih? 25.000 saja ya, teman-teman, perenjak kelabunya. Oke, mantul. Dan yang lagi cari untuk jenis burung cigun, tersedia juga, teman-teman. Seperti ini untuk tampilan cigunnya ya. Nah, stoknya juga banyak untuk jenis burung cigun ya, teman-teman. Untuk cigun di nota berapa ini, Mas? 45.000 saja, teman-teman, untuk burung cigunnya. Selengkapnya bergeser ke sebelah kiri, tersedia untuk jenis burung apa ini, Mas? Sepah raja. Sepah raja, warnanya sudah metalik ya, teman-teman. Cantik banget untuk warnanya. Oke, untuk harga di nota berapa ini, Mas? 85.000 untuk kelamin jantan ya, teman-teman, sepah rajanya. Ini ada yang betina ya? Atau trotol? Oh, trotol. Trotolnya sama harganya? Sama. Oke. Nah, tersedia juga, teman-teman, untuk jenis burung cabe-cabean asli lokalnya ya. Nah, kelamin jantan nih, teman-teman. Ada juga untuk yang trotolnya nih. Salah satu burung masteran juga, teman-teman. Untuk harga per ekor di nota berapa nih? 85.000, teman-teman, untuk cabe-cabeannya. Cabe-cabe pedes ya. Oke. Di sini juga tersedia untuk jenis burung gelatik batu, teman-teman. Seperti ini untuk tampilannya, kategori semi puran, kategori burung bahan ya. Untuk harga di nota berapa nih, Mas? 45.000. Kelamin bagaimana nih? Campur. Oke, kelaminnya campur ya, teman-teman, untuk gelatik batunya. Kita lanjut, teman-teman. Tersedia untuk jenis burung apa nih, Mas? Ciblek sawah. Oh, ciwah ya. Oke, ciblek sawah ya, teman-teman. Oke, masih di jalur kategori burung bahan semi puran, teman-teman. Untuk harga di nota berapa nih? 25.000 saja, teman-teman, untuk burung ciblek sawahnya. Selengkapnya tersedia juga ya, teman-teman, untuk jenis burung sikatan emas. Nah, ini tersedia untuk kelamin betina, kelamin jantan. Nah, ini kategori masih trotolan, teman-teman. Untuk burungnya masih semi puran. Harga per ekor di nota 35.000, teman-teman, untuk sikatan emas trotolannya. Trotolan jantan dan betina, kelamin masih campur berarti ya, teman-teman ya. Geser sebelah kiri, ini tersedia untuk jenis burung jenggot mini. Nah, stoknya juga terpantau lagi banyak, teman-teman. Untuk harga di nota berapa ini, Mas? 25.000, teman-teman. Kelamin campur ya, semi puran juga, teman-teman. Sebelah kiri masih jenggot mini ya. Nah, ini salah satu burung beda, burung apa ini, Mas? Itu alung tepus. Oke. Tepus. Ya, alung tepus sama itu. Apa tuh? Kerak, oh, kerak basi. Ini yang besar. Ya, yang besar. Nah, harga di nota berapa nih? 25. 25, kerak basi besar ya. Ya. Nah, kelamin bagaimana nih, masih campur? Campur. Baik, kelaminnya masih campur, teman-teman, untuk burung masih semi puran. Stoknya banyak ya. Oke, banjir nih, teman-teman, untuk stoknya benar-benar ambiar. Sebelah kiri ada kaso-kaso mini atau tepusnya ya. Nah, harga di nota berapa ini, Mas? 15 ribuan ya, teman-teman, untuk kaso-kaso mininya. Burungnya masih semi puran, teman-teman.
Di bawahnya ada burung apa nih? Kedasi. Kedasi ngantuk ya? Ya. Oke, harga di nota berapa nih? 75.000 teman-teman. Ini burungnya habis begadang atau gimana nih mas? Oke, normal burung ya? Habis ngayap ya kalau malam. Oke, kalau malam ngayap teman-teman. Tapi ini burung normal ya teman-teman untuk kedasi hitamnya. Ada juga untuk burung, ini apa lagi nih? Kedasi sama. Sama ya? Oke, kedasi hitam ada 2 ekor teman-teman. Sebelah kanan ada FF babi. Burungnya mulus ya. Dicampur dengan pentet kembang yang betina, teman-teman. Kembang, pentet kembang betina di nota berapa ini, Mas? 25. Untuk FF-nya? 75. 75 ya, teman-teman. Ini FF muda hutan atau rawatan dari anak nih, Mas? Muda hutan. Muda hutan ya, teman-teman. Oke. Nah, ini jenggot mini lagi, teman-teman. Nah, kalau untuk tuker tambahnya bagaimana nih? Bisa. Syaratnya? Syaratnya burung dibawa ke sini. Cocok harganya. Cocok tambahannya pastinya ya. Nah, ini biasanya di sini identik kalau untuk tuker tambah mau burungnya sakit, mau burungnya apa, yang penting cocok tambahannya ya, Mas ya. Tapi untuk harga gimana nih kalau semisalkan tidak sesuai dengan YouTube? Solusinya, Mas? Boleh ngomong aja YouTube harga segini bisa sama. Oke, jadi screenshot nanti dikasih tahu sama Masnya ya. Harga pasti sesuai dengan YouTube ya, Mas ya. Oke, kita lanjut lagi ya, Mas ya. Nah, teman-teman, kita coba shoot untuk kasih tampilan jenis burung perenjaknya, teman-teman. Ini burungnya benar-benar full banget ya. Perenjak lumut, perenjak atas atau kelabunya, teman-teman. Nah, kita coba foto dulu nih barangkali dari teman kicomania atau teman partai yang grosiran mantau dari video master burungnya ya. Oke, yang mau grosiran atau yang mau main partai dilanjut di calling-calling saja. Untuk harganya pasti ada harga spesial ya, teman-teman. Kita geser ke sebelah kanan, tersedia untuk burung cipo. Mas, nih untuk yang Jawa atau yang Sumatera nih, Mas? Jawa. Jawa punya? Oke, pelaminnya masih campur ya. Baik, untuk harga di nota berapa sih, Mas? 25.000. 25 ribuan, teman-teman, untuk jenis burung ciponya. Di sebelah kiri paling pojok nih untuk burung apa nih, Mas? Oh, sama perenjak ya? Oke, di atasnya ada rowo-rowo mini. Oke, ini untuk yang jantan atau yang betina nih, Mas? Jantan. Harga di nota berapa sih? 60.000, teman-teman. Geser ke sebelah kanan ada sikatan emas yang kelamin jantan dewasa ya, Mas ya? Seperti ini, teman-teman, untuk tampilannya, untuk kondisi burungnya masih semi kurang. Harga di nota berapa nih? 85.000 saja ya, teman-teman, untuk sikatan emas dewasanya. Nanti sebelah kanan ada mantenan kecilnya lagi untuk yang kelamin jantan. Ada juga untuk mantenan besarnya, teman-teman, yang warna kuning atau kelamin betinanya. Ini bongkaran terbaru juga ya. Dan untuk yang mantenan besar betina di nota berapa ini, Mas? 90. Ya. Masih semi puran ya? Baik, masih semi puran ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini ada salah satu kelamin jantan. Ini bakalan warnanya oranye, teman-teman ya. Hampir sama terlihat warna kuning ya, tapi ini untuk kelamin jantan, teman-teman. Protolan warna oranye. Ini kalau pantau langsung warnanya agak berbeda ya, teman-teman. Tapi kalau lewat video ini hampir kelihatan warna kuning semua. Untuk harganya pastinya berbeda di nota 125.000, teman-teman. Untuk yang mantenan burung kelamin jantannya. Oke, Mas, ini ada jala kebo ya. Jala kebonya ya nggak coran atau bahan nih, Mas? Orang tuker itu. Orang tuker-tukeran. Ya. Baik, harga di nota berapa nih? 60.000. Udah makan belum berarti ya? Udah. Sebelah kiri kapas kemiri. Ya, bahan atau gacoran nih? Bahan itu. Bahan. Harganya di nota berapa nih, Mas? 25.000. Baik. Ini stok benar-benar banyak banget macam-macam untuk busirnya. Ada juga untuk pelanduk bukit, teman-teman. Ini kelamin jantan atau betina nih, Mas? Jantan itu. Jantan. Ya. Harganya? 75 untuk pelanduk bukitnya, teman-teman. Kategori burung masih semi puran ya. Oke. Atau untuk teman-teman yang lagi cari untuk jenis burung kancilan atau pelanduk topi hitamnya juga ready ya, teman-teman. Ini dia untuk tampilannya. Masih semi puran ya. Kelamin ada jantan ada betina. Untuk harga di nota berapa nih, Mas? 35.000 saja, teman-teman, untuk kancilan atau pelanduk topi hitamnya. Sebelah kirinya ada teot ya. Murai Irian atau murai Papua, teman-teman, sama saja ya. Nah, ini kategori burung sudah makan pur total. Ada yang mulus, ada yang bondol, teman-teman. Stoknya juga aman. Untuk harga di nota berapa nih, Mas? Yang mulus 125, yang bondol 75. Yang bondol 75.000, untuk yang mulusnya di nota 125.000.
Mas, kita bergeser ke jenis burung apa nih? Kedasi cangkok. Kedasi cangkok. Yeah. Oke, burungnya besar ya. Yeah. Nah, ini udah makan pura atau semi nih, Mas? Semi. Semi puran. Harganya di nota berapa ini, Mas? 100. 100.000, teman-teman, untuk burung kedasi cangkok ya. Oke. Ini dicampur sama burung pelanduk semak ya, Mas ya. Yeah. Oke, ini ada juga burung pelanduk semaknya, teman-teman. Harganya di nota berapa ini, Mas? Itu 25. 25. Untuk kelaminnya pilihan jantan atau gimana nih? Masih milih. Hah? Masih milih. Oke, masih milih ya, teman-teman, atau gambling ya, Mas ya? Kita bergeser, teman-teman, tersedia untuk burung masteran dari tengkek biru ya. Nah, ini untuk masteran enak banget, teman-teman. Utama untuk burung cak hijau ya. Nah, untuk harganya di nota 75.000, teman-teman, kondisi burungnya masih semi puran. Tersedia juga teman-teman untuk jenis burung pi jantung gunung ya. Ini dia untuk penampilannya. Harga di nota berapa nih, Mas? 90.000. Tersedia ada satu ekor nih. Oke, untuk jenis burung pi jantung gunungnya. Selain pi jantung gunung, teman-teman, tersedia juga untuk jenis burung pi jantung pisang ya. Ini stoknya benar-benar full ya, Mas ya. Burung juga terpantau mulus-mulus dan seger-seger pastinya ya, teman-teman. Fresh, masih bongkaran terbaru. Harga di nota berapa ini, Mas? 35. 35.000 saja ya, teman-teman, untuk pi jantung pisangnya. Oke. Kita berlanjut, teman-teman, tersedia untuk jenis burung curug-curugan Jawa Timurnya. Seperti ini untuk tampilannya ya. Stoknya pastinya aman, teman-teman, untuk harga di nota 35.000. Misalkan kalau ada yang bondol, harga di nota berapa, Mas? Bisa dikurangin. Oke. Dan di bawah nih ada juga ya, masih curug-curugannya, teman-teman. Ada yang bondol, nanti yang bondol bisa dikurangin, teman-teman. Ada juga untuk burung samperlingnya, teman-teman. Stoknya juga banyak. Harga di nota berapa nih? 35.000, teman-teman, untuk burung samperlingnya. Nah, sebelah kanan atas, teman-teman, tersedia untuk burung apa nih, Mas? Itu kutilang mas sama kutilang sutra. Dicampur ya? Ya. Kutilang sutra di nota berapa ini? 50.000. Kalau untuk kutilangnya mas, kutilang masnya mas? 50 sama. Sama. Jadi kutilang mas sama kutilang sutra di nota 50.000, teman-teman. Selengkapnya tersedia ya, teman-teman. Untuk pauk panca warna, ada kelamin jantan, ada juga yang betina. Untuk yang betina di nota 50.000. Untuk kelamin jantannya di nota 75.000. Yang jantan seperti ini ya, teman-teman. Warnanya lebih cerah, dan untuk yang betina seperti di atas. Nah, agak kecoklatan. Untuk kondisi burung masih semi puran, teman-teman. Untuk selengkapnya, teman-teman, berlanjut ke jenis burung emprit bondol ijo ya. Ada kelamin jantan, ada juga yang betina. Untuk yang jantan dadanya berwarna merah ya, teman-teman. Dan untuk harganya yang jantan di nota 65.000. Untuk yang betinanya di nota berapa, Mas? 35. 35. Kira-kira untuk harga sepasang di angka berapa nih? Sepasangnya? 100.000. Baik, sepasangnya jadi 100.000 ya, teman-teman. Selengkapnya bergeser sebelah kiri, tersedia untuk jenis burung kutilangnya ya, teman-teman. Ini dia untuk tampilannya. Stoknya juga banyak banget. Untuk harga di nota berapa nih, Mas? 10 ribuan, teman-teman, untuk burung kutilangnya. Stok dari burung kapasan kemiri juga tersedia banyak ya. Oke, kategori masih sama, teman-teman, kategori bahan semi puran. Geser ke atas, tersedia untuk burung apa nih, Mas? Tekukur ya? Puter sama tekukur. Oke, puter, tekukur ada, teman-teman. Untuk tekukurnya kena berapa nih? Tekukur 60.000 itu. 60.000? Ya, itu yang udah jadi. Oke, udah jadi ya. Yang bahan 25, yang bahan ada, Mas? Lagi kosong. Oke, lagi kosong, teman-teman. Tersedia untuk yang udah jadi ya. Kalau untuk puternya? 60.000 ya, teman-teman, untuk puternya, puter putih. Ini sebelah sini ada toet juga ya, atau murai iriannya, teman-teman. Stoknya juga banyak untuk burung ini. Bondol hijau lagi ya. Oke, ini yang betina ya? Ya, campur. Campur. Oke. Campur, ada yang jantan juga. Jadi untuk stok hari ini benar-benar full bondol hijaunya. Nah, sebelah kiri emprit Jawa, emprit peking nih. Jawa. Emprit Jawa. Oke, ini emprit peking ya. Emprit peking kena berapa nih? 10.000 3 ekor. Oke, kalau untuk emprit Jawanya? 5.000-an aja. Per ekornya ya. Oke, per ekornya 5.000-an saja, teman-teman, untuk emprit Jawanya. Dan kita bergeser ke atas, selalu tersedia ya untuk jenis burung perkututnya, teman-teman. Perkutut lokal. Nah, stoknya juga benar-benar aman ya. Pokoknya untuk jenis burung perkututnya. Harga di nota berapa nih, Mas?
20.000. Oke, 20.000-an teman-teman. Ada juga untuk jenis burung pelatik belong ya. Ini dia untuk tampilannya. Untuk burungnya usia dewasa ada, yang remajanya juga ada nih teman-teman. Sepasangnya kena berapa nih? 125. Untuk yang dewasa? Iya. Kalau yang muda mas? 90. 90.000 untuk sepasang yang muda ya teman-teman. Selain dari burung, teman-teman di sini juga menyediakan berbagai jenis hewan pengobatan ya. Ini salah satunya ada bajing ya mas ya. Ini buat obat apa aja sih mas? Gula. Gula ya. Diabetes. Diabetes. Oke. Ini bajing harga di nota berapa sih mas? 125. 125.000. Oke. Stoknya aman ya? Aman. Kalongnya juga ada ya teman-teman. Pastinya untuk pengobatan asma ya mas ya. Oke, nah mas ini untuk harganya per ekor di nota berapa sih mas? 250. Oke, nah ini dibuka nggak terbang ya mas ya? Jinak-jinak atau bagaimana nih? Jinak ini. Jinak ya. Oke teman-teman, kalongnya ya. Banyak. Sampai bawah. Berlanjut ya teman-teman, tersedia untuk jenis ayam mandar ya teman-teman, seperti ini untuk tampilannya. Nah ini cocok banget untuk aviarian teman-teman. Harganya di nota berapa mas? 75.000 teman-teman untuk ayam mandarnya. Di bawah apa nih? Ayam ayaman. Berapa nih? 35 ya. Ada satu ekor ya? Iya, satu ekor. Nah mas ini burung apa nih? Bawak. Makua. Oke, makua tersedia juga ya teman-teman untuk jenis burung makua. Harga di nota berapa nih? 150 karena bondol ya. Oke, tersedia untuk yang bondol ya mas ya. Iya, yang mulus belum ready ya teman-teman. Ada juga untuk puyuh batu dan puyuh hutan masih tersedia. Stoknya ini ada satu ekor ya. Nah mas, ini untuk puyuh batu kena berapa nih? 125. Untuk puyuh hutannya mas? 25.000. Nanti dicampur puter putih ya? Ya. Ini gacoran atau apa nih? Puter pelung. Oh puter pelung yang putih? Ya. Oke, harganya di nota berapa ini? 250.000. Baik. Ini ada juga untuk burung lakbirdnya ya teman-teman. Tersedia untuk paruh putih dan paruh merah ya. Lakbird. Berapa? Lakbird harga di nota berapa nih? 50. Pukul rata. Kalau yang biru 60. Oke, yang biru 60.000 teman-teman. Untuk yang paruh merahnya di nota 50.000. Yang mau coba rawat buat jenis burung ayam hutannya teman-teman, tersedia juga ya. Seperti ini untuk tampilan ayam hutannya teman-teman, dan ini untuk yang jantan ya. Ada satu ekor. Harganya di nota berapa nih, Pakde? Nota 6,5. 650.000 ya teman-teman untuk ayam hutannya. Udah rawatan. Baik, udah rawatan ya teman-teman untuk ayam hutannya. Nah ini adik-adik lagi pada borong burung apa nih dek? Emprit. Burung emprit. Masuk YouTube. Ini beli burung emprit mau diapain ini? Mau dipotong. Hah? Jangan dipotong. Dipiara aja ya. Master burung. Beli berapa ekor? Beli dua doang. Oke, ini anak-anak lagi pada beli burung emprit ya, teman-teman. Jangan dipotong, dirawat ya. Oke. Oke, Mas Rudi. Terima kasih untuk waktunya ya, Mas ya. Nah, buat Mas Rudinya juga selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya. Tak lupa untuk teman Kicau Mania juga doa yang sama ya. Dan semoga kiosnya ini semakin lancar, Mas. Pokoknya untuk harga bersahabat dengan teman Kicau Mania, barangnya berkualitas ya, Mas ya. Oke, baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi stok dan harga burung di kiosnya Pak Haji Adi Suwarno. Untuk selengkapnya tinggal lanjut dipantau saja ya. Untuk yang berpesan-pesan, lanjut calling-calling saja teman-teman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.